Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview sarung golok ya, dari bentuk dan warna serta keindahannya. Nah ini untuk splitter ya, ini untuk alat potong tulang pembelah sapi. Dan kemudian ini ada juga golok cacah. Ini punyanya Bapak Ajib, saya betulkan. Beliau udah tes, ternyata bilahnya kurang oke. Jadi saya terlalu getas ya, jadi mudah rompal. Jadi saya turunkan, di tempering lagi, direndahkan, di ngoraan kalau bahasa Sundanya mah ya. Nah yang ini Bohler N695, dia kaidek warna coklat dengan standar aja ya, dengan teklok. Oke, yang selanjutnya ini pisau, alhamdulillah udah banyak korbannya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Victorinox. Oh maaf, ini geser ya, 18 cm. Ini juga udah memakan berapa korban. Alhamdulillah, tajamnya awet. Insyaallah, tergantung bagaimana kita merawatnya. Dan selanjutnya ini ada Victorinox 16 cm. Alhamdulillah, ini juga sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat tangguh ya. Oke teman-teman, ini dia, masya Allah, Victorinox. Selanjutnya ada, kalau ini mah perlengkapan yang mantap, sudah beberapa kali pakai ini. Oke mantap. Dan ini selanjutnya chopper ya, dari Isel. Dia panjangnya kurang lebih berapa ya, 25 cm kalau nggak salah, dan pakai tali kur buat pengaman, dimasukkan seperti itu, bisa dibuka. Masya Allah, lihat teman-teman, ini mantep ya teman-teman ya, kalau untuk yang kayaknya wajib punya deh. Alhamdulillah, cara memasukkannya seperti itu ya Pak, lihat ya, set. Oke, ini mantep sekali. Bulnos chopper. Nah yang ini bulnos ya, dengan desain seperti ini, masya Allah indah sekali ya, masya Allah keren banget. Perpaduan merah dan hitam dengan gagang kayu. Ini herder ya, cap garpu, masya Allah panjangnya 30 cm, lebih dikit ya, 31 kalau nggak salah. Cara masukannya seperti ini, iya, masukin, klek ya, oke, klek ya. Khasnya suara kaidex itu seperti itu, cok. Nah, selanjutnya ini ada herder juga, cap garpu. Kalau nggak salah ini 15 cm ya. Masya Allah, perpaduan warnanya oranye ya, kalau bahasa Sundanya oranye ini, lihat. Cap garpu, masya Allah, alhamdulillah. Ini pisau-pisau sultan semua ya. Ini punyanya Bapak Ajib ya, yang dari Jakarta. Beliau ini, masya Allah, pisaunya mantep-mantep. Kaidex juga warna merah. Ini Isel, Isel ya. Kita lihat, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mantep sekali. Dengan stem Arab. Ini teman-teman bukan promosi, tapi ini pisaunya dari Arena Pisau kayaknya, dari Bang Najib ya. Alhamdulillah. Oh, ini pisau Boning. Sarungnya kaidex juga. Masya Allah, lihat. Asalnya dia ada baret-baret. Pak Najib minta saya beningkan kembali. Alhamdulillah, tanpa merusak itu tuh mereknya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Celak lagi bujinya. Gimana? Ya, mantap. Oke. Enggak ngeglosor ya, enggak lepas. Nah, yang ini
Wah, ini juga nih pisau dapur tapi keren banget ini. Ini herder ya. Ini yang imut-imut. Kalau nggak salah berapa senti ini ya? Aduh, saya 15. 15. Ya. Yeah. Ini kecil, ada satu lagi mirip sekali. Kakaknya satu lagi. Iya, yeah, Masya Allah, kencang ya. Ini juga sama herder. Masya Allah. Lihat, elegan banget ya. Tinggal dibersihin, belum saya lap-lap. Bekas tangan, bekas keringat ada nempel-nempel di situ, karena kalau kita polis agak mengkilap itu rentan noda-noda tangan ya, teman-teman, kalau kita pegang. Aduh, hati-hati jangan sampai seperti barusan nojos ya. Nah, selanjutnya ada ini isel ya. Ini isel 24 cm. Perpaduan antara biru dan hitam sebagai aksen. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini agak beda ya untuk kaitannya. Ini sesuai dengan Pak Aji pengen seperti itu. Cuman kalau menurut saya itu kurang ini ya. Kurang apa? Kurang nyaman. Soalnya dia pisaunya jadi agak apa namanya? Maju ke depan gitu posisinya. Siap teman-teman. Selanjutnya ada Victorinox cap payung ini ya. Ini pisau apa, carving ya, saya lupa sebutannya. Ini sesuai pesanan warnanya, dan aksennya hitam ya, kayak dek carbons. Ini udah mengkilapan, udah kinclong ya Pak Ajib. Asalnya ada baret-baret halus, minta di mengkilapkan, tapi kayaknya terlalu mengkilap ini. Aduh, saya takutnya mengurangi keoriginalannya. Oke, tapi ini keren banget. Capnya masih ada itu. Nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, oke, masuk. Nah, oke, kokoh ya, tidak akan ngeglosor. Oke, dan ini yang terakhir, ada Victorinox Stage 26 cm kalau nggak salah ya. Dengan aksen warna ini hitam, aksennya orange ya. Keren banget, oronyoi-oronyoi gimana gitu. Teman-teman bisa lihat. Masya Allah, tabarakallah. Indah banget ya. Alhamdulillah. Lekukannya dan Masya Allah lengkungannya itu. Alhamdulillah. Ya, kita coba lihat mengkilap ya. Mengkilap. Oke, udah diasah ini. Semuanya saya asah ya. Permintaannya sih cuma 3 pisau, tapi udah aja saya asah semua. Yep, oke. Okay. Kita lupa nih, belum kita tes ke kertas nih. Kita coba kertas, ambil kertasnya. Oke, okay, itu kertasnya kita tes teman-teman. Seberapa tajam dan pushcut. Oke, okay, cukup sekian. Aduh, Masya Allah, keren banget. Yep, oke, okay, diglosorin, Masya Allah, dicep, iya. Oke, segini cukup tajamnya ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Set, iya. Oke. Oke teman-teman, udah di review semua ya. Sarungnya, modelnya, bentuknya, warnanya. Oke, dan fungsinya. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.